Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel Mas Tri QQ. Nah, ini udah berapa hari saya nggak upload video, nggak bikin video. Nah, ini saya mau ngasih ide buat tambah-tambah, itulah tambah-tambah uang jajan. Nah, ini saya mau bikin mainan balon gelembung rentengan yang bisa dijual 2000-an itu. Nah, ini udah aku kasih warna. Warna hijau, biru, ungu. Nah, ini yang masih belum kuwarnai, masih putih gini. Yang racian balon gelembung itu belum kuwarnai. Nah, ini balon gelembungnya juga. Nih, balon gelembungnya. Nah. Nih. Nah, ini belum kuwarnain. Nah, ini mau kuwarnain. Ini hijau udah, biru udah, ungu udah. Kalau warna ungu itu saya menggunakan warna merah muda sama biru jadi ungu. Nah, ini aku kasih warna merah muda ini. Nah, saya itu pewarnanya ini buat mewarnai make ini, make pewarna makanan merah ini. Nah, pewarna makanan cap kupu-kupu buat mewarnai ini. Nah, ini aku tinggal aku kasih warna merah. Nah, sebenarnya kita bikin tuh seember gitu kalau banyak. Nah, ini cuma dikit buat contoh. Ini kita aduk. Nah, udah warna merah muda. Mau buat bikin mainan rentengan buat tambah-tambah, kita titipin ke warung-warung itu. Habis itu kita bungkus pakai plastik segini, pakai plastik ini. Kita bungkus-bungkus. Nah, saya kasih contoh dulu satu. Kita warna ungu. Ungu aja apa warna hijau? Ini warna biru. Nah, ini lumayan buat tambah-tambah titipin ke warung-warung. Ide bisnis ini. Kita coba. Kita masukin di plastik-plastik. Nah, begini. Nah, segini. Ini warna biru. Ya, kira-kira segini. Biar bisa diikat dengan karet. Nah, ini. Ini semuanya menggunakan pewarna makanan merah, biru. Nih, pewarna makanan kupu-kupu. Nah, ini langsung dibungkus gini aja. Nah, ini ditali plastik, ditali pakai karet. Yang penting kita itu kreatif. Nah, ini kita ikat. Nah, ini lumayan buat dititipin ke warung-warung mainan rentengan gitu. Terus ini lumayan buat titipin ke warung-warung. Nah, ukuran segini. Terus kita masukin di sini di gelas aqua. Gelas aqua. Nah, susah ini ngikutnya kenceng. Ini gelas aqua. Terus gelas aquanya kita masukin di sini di plastik ini, plastik
setengah kiloan apa-apa ini, yang penting bisa masuk di sini. Plastik putih kita masukin nih. Nah, kita masukin sini gelas aqua plastik. Langsung hasilnya kita masukin di sini. Kita masukin. Nah, ini ya lumayan buat mainan anak-anak. Enggak terlalu mahal. Segini itu saya jual 2000-an. Segini seplastik gini. Dan tiupannya ini tiupannya kecil, tiupan balon gelembung. Terus tiupannya juga masukin di sini, di dalamnya sini sekalian kita masukin. Atasnya kita ikat lagi dengan karet atasnya. Nah, ini udah jadi mainan rentengan kita, udah jadi. Nih, kita masukin di renteng-rentengan ini. Nah, kayak gini tuh rentengannya. Ini balon gelembung saya yang udah direnteng-renteng semua. Kita masukin di sini di rentengan gini. Nah, nih. Nah, ini satu renteng 20, 20, 20 kita titipin di warung-warung. Nah, lumayan buat tambah-tambah penghasilan kita. Nih. Terus ya kalau itu cari partner kerja apa gimana, suruh nitipin gitu untuk ke warung kitanya produksi. Nah, ini modalnya nggak terlalu berat, ini nggak terlalu banyak modal, cuma modal racikan balon gelembung, obat-obatnya, pewarnanya menggunakan pewarna makanan, ini pewarna makanan. Nah, ini bisa menghasilkan duit rupiah. Nah, ya cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa jadi motivasi teman-teman semua. Kita itu harus kreatif untuk memunculkan ide-ide itu. Nah, ini udah jadi semua, tinggal kita pasarin, kita jual, titipin ke warung-warung gitu. Satu pak gini 20 biji. Nah, kalau buat tiupannya gini menggunakan itu kawat dan benang wol. Nah, ini sedotan balon itu. Nah, ini ya cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-temanku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.